balik lagi di channel aku UZ. Minya teman-teman balik lagi di channel yang membahas portal-portal di Minecraft teman-temannya. Oke, jadi di sini aku sangat senang lagi kita akan aku bangga teman-teman dan aku senang pokoknya gitu ya. Kita kembali lagi menghibur kalian teman-teman. Jadi aku sempat seminggu tidak ada upload video ya karena aku mudik teman-teman, seperti kalian di story aku sudah bilang aku mudik teman-temannya. Dan kali ini kita akan buat lagi portal untuk kalian teman-temannya. Dan di balik kegembiraan ini teman-teman, jadi Uzeming sangat sedih teman-temannya. Kenapa? Karena di sini Uzeming teman-teman, Minecraft Uzeming ini filenya semua terhapus teman-temannya, dan mapnya Uzeming juga map portalnya hilang teman-teman. Jadi Uzeming akan buat lagi map baru teman-teman dan portal baru lagi teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman untuk sebelumnya ya telah support channel ini, walaupun Uzeming sudah seminggu tidak upload, tetap menonton video-video Uzeming teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita tampilannya seperti MCP lagi teman-teman ya. Nanti aku akan ubah lagi ke tampilan MCPC teman-teman. Oke, jadi di sini aku akan membuat lagi portal teman-teman ya. Portal yang kalian request yaitu adalah portal Bus Simulator Indonesia teman-teman ya. Jadi sebenarnya susah sih ya membuat portal benda matinya seperti bus itu. Tapi di sini aku nggak patah semangat, jadi aku akan terus menghiburkan dan akan coba buat konten sebisa aku yang kalian request teman-teman ya. Dan di sini aku jelaskan, jadi Bus Simulator Indonesia ini adalah sebuah game teman ya, game yang ada di Play Store, dan game tersebut dimana kita harus bermain layaknya supir bis yang kita harus membawa penumpang ke kota satu hingga ke kota lain teman-temannya. Jadi kita menjadi supir. Namanya juga kan simulator, jadi simulator itu cuma simulasi aja, jadi nggak betulan gitu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membuat portal Bus Simulator Indonesia, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal Bus Simulator Indonesia versi Uzeming teman-teman ya. Jadi di sini kita membuat portal membutuhkan bahan yang sangat penting dalam membuat portal atau bahan utama teman-teman ya. Oh, itu adalah obsidian dan flint and steel teman-teman. Nah, seperti kalian tahu obsidian dan flint and steel ini adalah bahan untuk membuat portal Nether teman-teman ya. Jadi di sini aku ingatkan video ini hanya hibur semata. Oke, jadi kita membutuhkan bahan tambahan untuk portalnya itu adalah block of iron dan lapis lazuli teman-teman ya. Oke, jadi setelah itu kita langsung aja, karena ini masih kosong mapnya, map baru teman-teman. Jadi kita buatnya di sembarang tempat aja ya. Oke, jadi di sini aja. Oke, kita buat ukuran 4x5 teman-teman. 2 3 4 5 ya. Oke, setelah itu kita taruh lapis lazulinya di sini teman-teman, di pojok-pojok ya. Dan setelah itu kita pasukan block of ironnya di bagian tengah teman-teman. Oke, seperti ini, dan kita juga lakukan juga di belakangnya teman-teman ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita gunakan ini block of iron, dan setelah itu kita coba tag. Oke, jadi teman-teman ya. Oke, jadi inilah portal dari Uzeming, portal Bus Simulator Indonesia versi Uzeming. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam portal, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hibur semata, dan jika kalian ingin mendapatkan mapnya atau add-onnya, silahkan aja DM aku di Instagramnya Uzeming, yaitu zepri1.997 teman-teman ya. Jadi nanti aku DM aja, nanti akan aku balas teman-temannya.
Oke, jadi langsung tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke portal Bus Simulator Indonesia versi Uzeming, teman-teman. 1, 2 dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portal Bus Simulator teman-teman Indonesia, dan di sini sudah time-nya sore, teman-teman, dan kita akan jadikan time-nya jadi day aja, teman-teman, ya. Oke, jadi sudah. Nah, terus di sini kita melihat ada tulisan, ya. Itu kayak tulisan apa itu, kayak tulisan ya ngerti mungkin Korea kali ya. Tapi kan aku bus Indonesia. Jadi dan ini ada tulisan bus terminal, teman-teman. Oke, kita coba masuk di terminalnya ya, terminal busnya ini. Oke, kita buka pintunya, teman-teman. Oke, jadi inilah stasiunnya. Mungkin ini ada loket, teman-teman, untuk membeli tiket ya. Dan tidak ada orang sih, teman-teman, sebenarnya. Oke, jadi mungkin supaya tambah rame, kita akan taruh para villager, teman-teman, di sini. Mana? Kita akan taruh para villager aja di sini agar tempat ini agak rame ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi 10 villager aja aku taruh, teman-teman, ya. Oke, setelah itu kita coba lihat ini. Oke, jadi di belakang ini ada bis-bis, teman-teman, atau bus-bus ya, yang terbuat dari blok, teman-teman. Dan ini sangat bagus sih, sebenarnya yang buat ini. Ini pintunya terbuat dari kaca, tapi kita tidak bisa masuk, teman-teman. Ada tulisannya Tonjenju. Wah, apa kan? Oke, dan ini ada. Oke, kita maju lagi. Oke, jadi di sini di depan ini ada bis juga, teman-teman. Ternyata ya, ada 4 bis. Namun kalau bisnya ini sebenarnya mod, teman-teman. Dan di sini kita bisa memakai bis ini, teman-teman. Jadi kita coba memakai bis ini. Kita coba lihat dulu, teman-teman, ya, temannya. Oke, jadi ini ada 4 bis, warna putih 2, hijau 1 dan oranye 1. Jadi kita akan coba memakai bis yang warna putih, teman-teman, ya. Ini ada tulisan drive. Oke. Oh, dan bisa dijalanin, teman-teman. Oke, jadi coba kita ganti. Setelah itu kita coba maju jalan, teman-teman. Oke, kita akan keluar kok sampai di sini. Oh, bis kita kok begitu sih? Belum kita jalan ini. Mana ini? Drive. Oke, kita coba jalan, teman-teman. Kita terteleport sih. Mana bis kita ini? Aduh, bisnya mana, di mana tadi? Wah, kita terteleport, teman-teman, ya. Jadi kita padahal mau ke kota menggunakan bis tarif, tapi gak bisa karena teleport sendiri dengan kotanya ini, ya. Di mana ini terminal bisku, ya? Oh, ini di sini. Oke, kita coba naikin, teman-teman, ya. Bisnya hilang, bis kita yang satunya. Oke, kita pakai ini. Oke,
Oke teman-teman, jadi untuk video Uze Wing teman-teman selesai ya. Jadi kita bisa menjadi supir bis teman-teman ya, menjadi supir di bus simulator Indonesia teman-teman ya, jadi versi Uze Wing. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian harus subscribe ya, dan jangan lupa untuk request video-video portal selanjutnya di channel Uze Wing di video ini sebanyak-banyaknya. Nanti yang berhasil, yang beruntung, aku akan buatkan lagi portal. Dan jangan lupa untuk request portal Jumat Horror teman-temannya. Oke, jadi terima kasih dari saya Uze Wing, see you.